Tapi kalau kita berembun jadi kupu-kupu, bukan soal jadi kupu-kupu, takut-takut kita menjadi mangsa kupu-kupu jelmaan. Dah tak jumpa. Ingat tak dulu pelajar UITM dulu tu, pelajar UITM budak Johor tu, yang dia pergi gunung-gunung Tahan tu. Pelajar UITM kan pergi gunung Tahan. Dia nampak kupu-kupu jelmaan. Dah hilang. Seminggu kan. Ha, jadi mak bapak dia tu orang Johor Bahru. Jumpa saya. Melantik aku sebagai bomoh kupu-kupu. Jadi saya kata aku tak pandai. Aku belajar tak habis. Kalau aku habis aku dapat Profesor Madya Dr. Haji Hanafiah. Jusasi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi aku ni tak ada apa, S32 je. Dah langgar dinding dah, lebih kurang kerani keuangan aja. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Alhamdulillah. Wasalamun ala ibadihi alladhi nastofa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang berbahagia ini ada ruang dan berpeluang untuk kita membicarakan ilmu falak dan kehidupan. Setelah kita bicarakan nilai-nilai waktu di siang hari, dan masih lagi ada perkara-perkara yang kita akan lanjutkan perbicaraannya berhubung tentang nilai-nilai waktu di siang hari. Baiklah. Dan hari ini kita lanjutkan perbicaraan kepada nilai-nilai waktu di malam hari. Pun begitu, kita akan perhalusi lagi nilai-nilai waktu di siang hari dan nilai-nilai waktu di malam hari. Baik, maknanya perkara ini kita akan hurai lebih lanjut. Pertemuan pagi ini secara ringkas untuk kita mengetahui nilai-nilai waktu di malam hari. Maka malam hari itu dibahagikan kepada dua waktu, iaitu sebelum larut malam dan selepas larut malam. Itu asas berhubung tentang nilai waktu di malam hari. Nilai waktu di malam hari sebelum larut malam dan selepas larut malam. Baik, kerana Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat yang pertama surah Al-Lail, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi. Ya, demi malam apabila menutupi, maknanya tertutup
daripada kita meraih pancaran cahaya matahari. Oleh kerana tertutup daripada meraih pancaran cahaya matahari, maka bermulalah disebut malam hari. Wallayli idza yakhsha. Maka apabila tertutup daripada meraih memperoleh pancaran mata, pancaran cahaya matahari, oleh itu tertutuplah warna-warna benda-benda hidup di muka bumi. Ha. Ya, kita hanya mengenal benda-benda hidup itu apabila adanya pancaran cahaya matahari ataupun ada perkhidmatan TNB yang semakin naik kadar tarifnya itu. Ha. Sekarang ni ialah anilah TNB punya cahaya. Ha. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, maka apabila tertutup daripada meraih pancaran cahaya matahari, kita tak nampak benda-benda hidup. Ya, benda-benda hidup itu kita nampak apabila adanya pancaran cahaya matahari. Barulah terserlah warna yang ada pada benda-benda hidup itu. Ha. Ya, tak nampak warna, kiranya tak ada cahaya. Itulah. Biarlah warna tu mengelit macam mana pun, tapi kalau tak ada cahaya, tak ada ertinya warna yang begitu hebat. Biarpun bergincu Avon merah melepak, tak ada ertinya kalau tak ada cahaya. Baik, maka pasti ada hikmah kenapa kita dalam tempohan masa 12 jam tertutup daripada meraih cahaya matahari. Mesti ada hikmahnya. Ha. Wallayli iza yaghsha. Demi malam apabila menutupi ia, maka bermulalah fenomena yang disebut sebagai gelap. Dan sampai pada satu tahap disebut gelap gulita. Ha. Baik, ini secara kita kata hari ini saya cuma tunjukkan secara ringkas nilai-nilai waktu di malam hari. Nak nyatakan kepada tuan-tuan, ya, bagi kita mungkin apa ertinya malam hari? Gelap. Apabila gelap, tak nampak barang. Budak-budak muda pun kata, apa barang? Apa barang? Dah gelap. Tapi di sebalik gelap itu ada nilai-nilai yang Allah berikan. Ha. Terbenam sahaja matahari disebut asyahid. Kenapa pula asyahid menyaksikan? Yang menyaksikan, ya, bukan menyaksikan matahari itu tenggelam begitu sahaja. Asyahid di sini menunjukkan berakhirnya hari yang lalu, bermulanya hari yang baru. Atu, hari yang baru dimulakan dengan gelap. Ya, gelap ada nilai. Ha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, namanya asyahid. Menyaksikan berlalunya hari dan menyaksikan bermulanya hari. Kemudian antara nilai-nilai waktu di malam hari, al-ghasaq. Al-ghasaq
membawa erti tiada lagi saki baki cahaya matahari. Kalau tidak, matahari dah tenggelam. Tetapi cahaya, kesan-kesan cahaya matahari masih dapat disaksikan lagi. Iaitu adanya syafak, syafak merah, syafak kuning, syafak putih. Kemudian gelap disebut al-ghasaq. Baik, setelah gelap ada pertambahan pula. Kenapa? Kerana gelap itu bermula dengan tiada cahaya tetapi masih nampak bayang-bayangnya. Walaupun dah tak ada cahaya matahari tapi bayang-bayang rupa tu nampak lagi. Tu namanya al-ghasaq. Apabila dah tak nampak wajah kawan, dah tak nampak rupa apa, maka disebut al-aqmah. Kelam malam. Kelam malam. Kelam membawa erti yang kita kata kelam kabut. Kelam tu dah tak nampak rupa bayang dah. Ha. Ya, kalau tak ada apa-apa cahaya perkhidmatan TNB lah, sekitar pukul 9 malam dah al-aqmah, kelam malam. Kita dah tak kenal lah. Tengok wajah anak pun dah tak kenal. Dah tak nampak bayang dah. Apabila dia bersuara, kenal lah. Oh, anak aku. Ha. Ya, rupa-rupanya bukan sekadar kelam apabila melepasi tempoh masa tertentu, dia menjadi al-fahmah, hitam malam. Dah, kali ini sememangnya, kalau dah hitam malam tu apa ertinya? Ha. Setelah hitam malam, memang dah bayang pun tak nampak, apa pun tak nampak, kerana hitam yang menguasai. Maka disebut al-fahmah, hitam malam. Hitam menguasai waktu malam. Kemudian tiba tempoh waktu yang disebut al-mauhinu. Al-mauhinu maknanya sebahagian malam. Dia belum lagi disebut maknanya larut malam. Dah dianggap sebagai tengah malam atau sebahagian malam. Itu nilai agihan waktu. Ha. Kemudian al-qat'u, akhir malam. Ha. Malam pun ada berakhirnya. Kenapa disebut berakhirnya malam? Nanti nak dijelaskan berakhirnya malam kerana malam itu yang kita fahami, malam itu ialah apabila tertutup daripada meraih cahaya matahari. Ha. Maka al-qatu'u, akhir malam. Maka sampailah kemuncaknya al-jaushanu. Ha, al-jaushanu. Waktu sekarang ni pukul 1 pagi. Kerana patutnya pukul 12 malam. Ha, 12 tengah malam. Tapi waktu sekarang ni kita dah ambil nilai 1 pagi. Jam kita tu dicepatkan. Al-jaushanu. Berlalu sebahagian daripada malam. Dah berlalunya malam. Ya, maknanya kita akan meraih cahaya-cahaya daripada bintang-bintang. Ha, jadi kalau nak kenal bintang, nak memahami bintang, dia kena larut malam. Satu pengorbanan. Kalau boleh jangan dijadikan amalan harian. Sesekali untuk menimba pengetahuan, bagus digalakkan. Untuk kita memahami bintang-bintang, kedudukan bintang-bintang, dia tak boleh pukul 8 malam, pukul 9 malam. Dia kena
larut malam. Kerana nanti kita meraih dan cahaya bintang-bintang. Ha. Jadi kalau dah meraih cahaya bintang tu, kita mula nampak bayang manusia. Ha. Jadi kalau pukul 1 pagi tu, kita pergi dekat sawah bendang yang tak ada apa. Ya, kita nampak bayang. Bayang pokok padi tu pun nampak. Nilai daripada cahaya bintang-bintang. Apatah lagi kalau ada bulan. Ha. Jadi maknanya yang betul-betul disebut, kita kata hitam malam ni pukul 10 malam tu lah. Ha. Pukul 10 malam tu memang tak nampak. Gelap gelita. Tapi kalau 1 pagi kita bangun, nampak bayang. Kerana cahaya bintang-bintang itu sendiri. Kecualilah berawan tutup. Ha, macam pagi tadi. Ya, maknanya angin monsun. Barat daya. Tak sabar-sabar mengambil alih angin monsun timur laut. Mula 1 Ramadan, bersemangatnya barat daya. Dah bertiup dah. 1 Ramadan. Ha. Baik. Ini sekali lalu je saya nak bawa gambaran. Menyatakan inilah dia ilmu falak. Ilmu di mana kita menilai waktu. Malam yang gelap tu pun ada nilainya. Ha. Dan gelap gulita tu bukan sepanjang malam. Gelap gelita tu dalam tempohan 2 jam aja, daripada pukul 10, 11, 12. Pukul 1 dah nampak bayang balik dah, walaupun tak jelas muka siapa, tapi nampak kelibat manusia. Kadang-kadang boleh beza pula kelibat manusia ke kelibat kuntilanak. Melepasi jam 1 pagi menuju ke jam 2 pagi, maka menuju ke jam 3 pagi. 1 pagi, 2 jam kemudian 3 pagi. Itu namanya al-abkah. Al-abkah maknanya larut malam. Yang dinyanyikan oleh P. Ramli. Bila larut malam terkujat-kujat, terencat-rencat. Ha, waktu ni waktu mudarat. Tidurlah wahai pemaisuri. Juga nyanyian P. Ramli. Ha. Al-abkah, larut malam ni 1 pagi menuju 3 pagi. 3 pagi menuju ke jam 5 pagi namanya at-tabashir. At-tabashir ni maknanya waktu live. Terus menerus. Endon sebut siaran langsung, Pak. Langsung. Live. Untuk apa? Untuk kita beribadah. Apabila kita beribadah dalam tempohan jam 3 pagi menuju 5 pagi, tuan-tuan akan rasa berbeza dengan tuan-tuan beribadah daripada 8 malam sampai 10 malam solat sunat tarawih. Beza. Beza. Ha. Kita sembahyang sunat solat, kita solat sunat tarawih, ambillah jam 8:30 sampai 10:30, 2 jam. Isyak sampai ke tarawih selesai. Dan kita bangun tahajud 3 pagi menuju ke 5 pagi. Lain. Lain. Kecuali tuan-tuan dikawal oleh aircon di rumah. Ha. Aircon tu sama je, 18 darjah Celsius. Terawih pun 18 darjah Celsius. Itu dari segi sejuknya. Tapi dia ada nilai-nilai yang berbeza.
Nilai-nilai yang berbeza. Baik, at-tabashir. Live, langsung, terus menerus. Hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang maha agung lagi maha perkasa. Pukul 5, al-fajrul awal. Fajar kazib. Ya. 5.45, 5.40, al-fajrul thani. Fajar sadiq. Pukul 6 suku, tuan-tuan pun bergerak. Dah terang. Itu namanya al-mu'tarid. Tapi matahari belum terbit lagi. Dah terang. Dah nampak rupa orang. Al-mu'tarid. Sekitar 6 suku. Walhal matahari terbit 7 suku. Satu jam lagi. Tapi dah terbentang cahayanya. Walaupun belum terbit lagi matahari. Baik. Maka yang saya nak nyatakan di sini, daripada kalau ibu-ibu tak dapat salin pun nanti minta saya boleh WhatsAppkan. Bagi ibu yang tak ada WhatsApp, duka cita dimaklumkan. Ya. Baik. Daripada matahari tenggelam sampailah ajaushan ni, jam satu ni, inilah disebut dengan istilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ayat pertama surah Al-Lail. Wal-laili iza yaghsha. Bayangkan ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, 114 surah dalam Al-Quran. Ada satu surah khas membicarakan tentang waktu malam. Menyatakan malam ada nilai-nilai tersendiri. Malam ada keistimewaan tersendiri. Malam ada keutamaannya sendiri. Selain daripada kita bersiar-siar di pasar malam. Malah anugerah pelakon terbaik pun malam. Anugerah pelakon pembantu terbaik, malam. Semua nak malam. Dinner. Malam. Sehingga Tan Sri P. Ramli pun menyanyikan lagu, Bila Larut Malam. Walhal Allah dah nyatakan lebih awal lagi, surah Al-Lail. Surah membicarakan tentang nilai-nilai malam. Wal-laili iza yaghsha. Baik. Daripada jam 1 pagi menuju sampailah jam 6.30 pagi. Inilah yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kedua. Surah Ad-Duha. Wadduha walaili iza saja. Ayat kedua surah Ad-Duha. Demi waktu duha, demi malam apabila sunyi, sepi. Jadi daripada pukul 1 pagi, sebab itu diistilahkan begitu. 1 pagi itu dia tak kata 1 malam. Dah mula disebut pagi. Maknanya nilai itu dah ada. Wal-laili iza saja. Demi malam apabila senyap sunyi. Sepi. Senyap. Senyap apa? Shah Alam ni ramai jutawan senyap. Dia tak hendak tuan-tuan, puan-puan tahu dia duit banyak. Nanti tuan-tuan asyik minta derma tak habis-habis. Saya tahulah Shah Alam jutawan senyap. Bukit Jelutong jutawan senyap. Tuan-tuan apa barang? Makan pincin je. Kesian.
Jadi apabila Allah Ta'ala sebut walaili iza saja, demi malam apabila senyap, sunyi, sepi, maknanya apa? Habuan ni lebih banyak daripada walaili iza yakhsha. Habuannya lagi banyak. Ha, perolehannya lagi banyak di antara dua. Ya, kita kena bezakan. Memang cerita-cerita malam, tapi malam terbahagi dua. Sebelum larut malam, selepas larut malam. Itu yang selepas larut malam tu terencat-rencat, terkujat-kujat, terpucat-terpucat. Inilah yang memahamilah. Ha, maka berdasarnya dia kalau lepas larut malam, kalau dia menyanyi, syok nyanyiannya. Kalau dia berdansing, syok dansingnya. Oh no. Ha. Tapi kalau dia bermunajat dengan Allah, lagilah istimewa munajatnya. Ya. Yeah. Apa makna munajat tu bahasa Arab? Munajat, naja, membawa erti berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi munajat tu maknanya perbisikkan seorang hamba dengan Tuhannya. Kenapa nak berbisik-bisik dengan Allah? Eh, jutawan senyap apa? Senyap-senyap aja. Ha. Tak faham, tak fahamlah. Yang faham-faham. Ha, baik. Maka saya akan bahaskan lagi, kerana setiap istilah-istilah itu dia ada al-hal dan dia ada al-ma'al. Al-hal, hal ihwal. Contohnya kalau kita kata al-fajrul awal. Ha, al-fajrul awal. Fajar yang pertama, yaitu fajar kadzib. Jadi fajar kadzib, fajar yang pertama itu dia ada al-hal, hal ihwal dia. Dan dia ada al-ma'al, dapatan perolehan. Maka adanya istilah, disitulah ada hal ihwalnya dan ada dapatan perolehannya. Ha, itu nanti saya akan bahaskan untuk kuliah-kuliah yang akan datang. Ha, tapi itulah, selama ni sangka belajar falak anak bulan. Anak bulan. Bila tak nampak, dimarah orang. Kenapa tak nampak? Yalah, walhal ilmu falak ini merangkumi dua nilai paling utama. Nilai waktu dan nilai tempat. Apabila kita belajar ilmu falak, natijahnya dua. Untuk kita menilai waktu, sama ada waktu yang berlalu, waktu yang sedang dihadapi dan waktu-waktu mendatang. Begitu juga ya, belajar ilmu falak ini untuk menilai tempat. Tempat yang telah didiami, tempat yang sedang didiami, tempat yang dirancang untuk didiami. Baiklah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan malam pula, cerita malam. Pagi mencecah tengah hari ini, saya nak bicarakan kepada tuan-tuan berhubung tentang al-ma'al, dapatan perolehan yang Allah sediakan pada dua-dua waktu, sama ada waktu malam sebelum larut malam dan waktu malam selepas larut malam. Yang saya dah bicarakan kepada tuan-tuan, puan-puan, antara al-ma'al, dapatan perolehan limpahan Allah untuk kita, nilai malam nisfu Syaban menuju ke malam yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, Lailatul
Qadar. Jadi nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar tu dah ada ketetapan waktunya. Bermula daripada terbenam matahari sebelum larut malam. Begitu juga selepas larut malam dan perenggannya fajar yang kedua, iaitu fajar Shadiq. Maknanya istimewanya malam. Anugerah Allah di waktu malam. Baik, yang itu merupakan anugerah Allah di waktu malam dalam bentuk ganjaran-ganjaran pahala rahmat yang bersifat kerohanian untuk kita raih nanti bagi kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Pun begitu kita kena tahu, ada anugerah-anugerah Allah daripada bermulanya malam hinggalah terbit fajar Shadiq. Ada anugerah-anugerah Allah dalam bentuk mata benda, harta benda, apa benda, sama ada disedari atau tidak. Jadi nak kuliah apa pula malam ni? Malam ni pula tengah hari mencecah, pagi dah mencecah tengah hari ni. Yang saya nak bahaskan sebelum nanti kuliah-kuliah akan datang, kita akan lebih bahas tentang nilai-nilai waktu. Istilah tu panjang lagi. Tapi hari ini nak dinyatakan terlebih dahulu. Rentetan daripada penghuraian saya kepada tuan-tuan berhubung tentang hubungan di antara dua malam, Nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar. Dan tempoh masanya pun dah diketahui. Terbenam matahari, terbit fajar. Maka itu merupakan anugerah dalam bentuk maknanya rahmat pahala yang kita akan raih nanti untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Habis yang kita akan raih di dunia ni, apa dia? Yang kita akan raih di dunia ini dalam tempohan terbenam matahari hinggalah terbit fajar Shadiq, masuknya waktu subuh, sebagaimana yang Allah sebut pada ayat 9 surah Qaf, ma'am mubarakah, ma'am mubarak, air yang banyak manfaatnya untuk segala benda-benda hidup. Air hujan? Bukan. Mudah aja. Air embun. Maka kuliah falak hari ini ceritanya air embun. Kalau tuan-tuan dah ngantuk nak balik, balik aja lah. Kenapa? Olah Ustaz Nafian nak cerita air embun. Air embun pun buat kuliah juga ke? Kerana tak tahu. Kalau dah tahu memang hari-hari nak minum air embun. Yang selalu masyarakat Shah Alam ni apa? Berembun. Dekat mana? Dekat Padang. Tak payahlah berembun. Kerana bukan senarai tugas manusia berembun. Berembun ni khas untuk hasyaratul ar, serangga-serangga. Begitu juga serangga berkepak, serangga bersayap. Jadi kalau kita berembun dekat apa nama Shah Alam tu apa? Dataran. Aku dengan rumah. Rumah aku ajak, bang, kita pergi tengok dia orang tu. Alamak, berembun, aku cakap. Suami kau ni ustaz. Tak payahlah. Dia kata tak boleh ke berembun?
bukan senarai tugas manusia berembun. Itu senarai tugas kupu-kupu, rama-rama, sibu-sibu. Ha. Tapi kalau kita berembun jadi kupu-kupu, bukan soal jadi kupu-kupu. Takut-takut kita menjadi mangsa kupu-kupu jelmaan. Dah tak jumpa. Ingat tak dulu pelajar UiTM dulu tu? Pelajar UiTM budak Johor tu. Yang dia pergi gunung-gunung tahan tu. Pelajar UiTM kan pergi gunung tahan. Dia nampak kupu-kupu jelmaan. Dah hilang. Seminggu kan. Ha, jadi mak bapak dia tu orang Johor Bahru. Jumpa saya. Melantik aku sebagai bomoh kupu-kupu. Jadi saya kata aku tak pandai. Aku belajar tak habis. Kalau aku habis aku dapat Profesor Madya Dr. Haji Hanafiah. Jusasi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi aku ni tak ada apa, S32 je. Dah langgar dinding dah, lebih kurang kerani keuangan aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baiklah, jadi bapak dah mak dia tu minta tolong saya. Saya malas, tak ada masa. Dia kata, kenapa Ustaz tak ada masa? Aku pun nak pergi meracun kebun aku. Kalau kau boleh tolong racunkan kebun aku, terdiam dia. Aku pun nak pergi tanam pokok jual cili juga. Kalau kau boleh tolong jualkan cili aku. Eh, Ustaz pun macam ni. Ustaz belum glamour. Kalau Ustaz dah glamour, satu slot RM2,000 dia dapat. Dia tak glamour lagi kan. Kecil-kecilan, roncit-roncitan. Jadi saya suruh si mak bapak dia ni bacalah pada 28 biji batu, 7 mubin surah Yasin. Yang penting dapatkan 28 batu halus-halus tu, besar ibu jari. Lepas tu saya ajar dia yang biasa diamalkan, baca Yasin sekali je habis, tetapi ulang-ulang 7 mubin tu. Lepas tu masukkan batu tu dekat periuk. Periuk tu yang kita dah rendam dengan air. Air tu kita kukus dia. Air kukus air pula. Jadi masakkan air tu kan. Jadi si bapak ni tanya dengan aku, kenapa ni? Kau jangan cakap banyak. Aku cakap, bukan kau nak tolong aku tanamkan cili. Aku cakap, semua minta percuma. Jadi ketawa kakak. Buatlah 7 mubin tu. Baca. Air dah kering, dia kata. Nak buat apa? Engkau kena naik kereta api, aku cakap. Macam aku, kau sampai dekat Jerantut, nanti kau telefon hamba Allah ni, nanti dia ambil engkau bawa ke Gunung Tahan. Sampai dekat sana, kau jumpa jurulatih dia, tanya trek mana yang dilalui oleh anak dia. Batu 28 biji batu tu engkau letak dekat mana trek yang anak engkau lalu tu. Apa pasal pula? Kita operasi opnya di alam jin, aku cakap. Main letak-letak batu je. Letak-letak batu lah. Kita bukan nampak alam dia, aku cakap. Banyak tanya pula. Nolong kurang. Pergi, dia pergi. Betul dia buat, dia pergi. Lepas mak dia tu letak batu-batu tu, dalam masa 1 jam, anak dia keluar. Rupanya tak jauh daripada trek tu. Tu dia orang tanya dengan saya, apa rahsia batu tu? Tak ada rahsia apa-apa. Baca je surah Yasin 7 mubin tu. Dah lah. Apa kena-mengena batu tu pula dengan alam jin? Banyak cerita. Belajar falak dulu. Baiklah. Ayat 9 surah Qaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka
fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami turunkan dari langit akan air yang banyak manfaatnya. Dan dengan air yang banyak manfaatnya itulah kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon pokok dan biji-biji benih yang diketam, yang dituai. Ha. Maka ayat 9 surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ma'am mubaraka, air yang banyak memberi manfaat. Dan air yang dimaksudkan di sini bukan air hujan. Apabila diulas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dah pun wafat 800 tahun yang lalu, dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Begitu juga diulas oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Katsir. Bagi ulama-ulama falak yang tersohor lagi masyhur, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi dah pun wafat 800 tahun yang lalu dalam meletakkan maksud ma'am mubaraka, air yang memberi banyak manfaatnya. Makna barakat ni, yang banyak memberi manfaat, itu bukan air hujan biasa, tetapi hujan air embun. Baik, embun ni bila dia bermula, sebaik sahaja terbenam matahari. Itu proses permulaan pengwujudan embun. Terbenam sahaja matahari, masuknya waktu maghrib, bermulalah embun. Pun begitu, kita tak rasa lagi kerana prosesnya banyak. Kita akan rasa embun itu selepas larut malam. Lepas larut malam, walaili iza saja, demi malam apabila senyap, sunyi, sepi. Senyap, senyap tu ada anugerah Allah. Itulah dia air embun. Jadi kita hanya mula merasai air embun ni lepas larut malam. Tapi prosesnya dah bermula sebaik sahaja terbenam matahari. Untuk apa air embun ni? Allah sebut dalam Al-Quran surah Qaf ayat 9. Dua nilai air embun. Yang pertama, menumbuhkan tanam-tanaman. Ya. Yang kedua, membenihkan biji-biji benih yang disemai. Jadi biji-biji benih yang disemai itu, dia perlukan air embun. Begitu juga buah-buahan yang ranum masak itu, dia memang perlukan air embun. Tapi kalau air embun kurang, hujan lebat, tak jadi durian tu. Putik-putik dah gugur. Rambutan pun gugur dah. Kita salahkan hujan. Hujan, kau kena turun lebat-lebat. Perdasarnya, hujan lebat, tapi air embun berkurangan. Nilai. Nilai air embun tu kerana Allah Ta'ala dah perakukan. Hujan yang lebat, ya, memang ada nilainya. Nyawa kepada segala benda-benda hidup. Baik tanaman, tumbuhan, haiwan, manusia juga. Sebut sahaja air, air adalah nyawa.
Pun begitu, yang lebih khusus, air embun membawa nilai-nilai pembajaan. Dia akan menyuburkan nilai-nilai pembajaan. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan satu kalimah khas untuk air embun ini. Talun. Manakala hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan kalimah khas an-nada. Ha. Sama ada kita sebut talun, begitu juga an-nada, maknanya air embun. Ha. Ayat 265 surah Al-Baqarah. Ayat 265 surah Al-Baqarah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam yusibha wabilun fattal wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka sekiranya kebun itu tidak dilimpahi dengan hujan lebat, maka kebun, dusun, ladang itu mendapat hujan air embun. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Ha. Fatallun. Ha. Tallun itu membawa erti air embun. Pun begitu, kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir yang menyebut sebagai air embun. Kebanyakan ulama-ulama tafsir tidak menyatakan secara jelas. Akan tetapi, Imam Ibnu Katsir yang sebut, talun itu sebenarnya air embun. Ha. Nak menyatakan bahawa tumbuhan, haiwan, benda-benda hidup, dia perlukan dua. Dia perlukan nyawa dan dia perlukan kesuburan. Nyawa, itulah dia limpahan air hujan. Ya, baja kesuburan, itulah dia hujan air embun. Pun begitu kita sedia faham. Walaupun disebut hujan air embun, dia dalam bentuk titisan yang halus. Banyak mana aja. Ha, menunjukkan berharganya air embun itu. Fatallun. Tengok. Sekiranya kebun, dusun, ladang itu tidak dilimpahi dengan hujan lebat, maka kebun, dusun, ladang itu mendapat hujan air embun. Fa in lam yusibaha wa bilum fatall. Nak menyatakan nilai air embun. Baik. Berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ibnu Abi Dunya, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, jaraknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadar 200 tahun. Tokoh tabi'in yang dihormati lagi disegani, menyatakan bahawa hadis ini memang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Pun begitu, tidak dalam hadis-hadis, dalam tidak dinyatakan sebagai hadis, tetapi ada menyatakan kata-kata para sahabat. Iaitu kata-kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Pun begitu, Asy-Syaikh Al-Imam Abi Dunya menyatakan ini adalah hadis daripada Abdullah ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahabul aswadu al-qatru wal abyadu fihi an-nada." Wahuwa allazi yundijul simar.
Artinya, awan hitam membawa hujan dan awan putih membawa embun. Dan titisan air embun itulah meranumkan buah-buahan. Jadi hari ini macam-macam korang belajar, ya. Sains pun belajar, geografi pun belajar. Ayat Quran pun baca, hadis Nabi pun dengar, bagusnya. Yalah. Jadi jangan takut, belajar falak dengan saya tak perlu beli teropong teleskop. Tak perlu. Tak perlu nak pakai kalkulator saintifik. Dan tak perlu nak gunakan perisian Excel. Itu untuk claim mileage, senanglah. Memahami apa yang Allah firmankan, memahami apa yang Rasulullah sabdakan, dan bagaimana tokoh-tokoh ulama falak zaman silam. Ya, memahami. Ya, apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan untuk kita manfaatkan dalam hidup. Maka awan ni ada dua jenis awan. Awan hitam, awan putih. Selama ni yang kita faham, awan hitam melimpahkan hujan. Awan putih, apa barang? Tak limpahkan hujan. Tapi berdasarkan hadis ini, awan putih rupa-rupanya dia melimpahkan air embun. Yalah, kerana awan tu pun merupakan titisan-titisan air yang halus. Baik. Jadi awan putih yang banyak, alah, kita kata awan putih ni kemarau lah Selangor. Dahlah, Selangor pusat takungan air tak banyak mana. Walaupun di istilah syabas, ucapan syabas, duit banyak, air kurang. Tak elok ngata-ngata. Yalah, syabas, ucapan syabas, duit banyak, air kurang. Macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Apabila matahari terbenam. Ya. Kita mungkin tertanya ke mana perginya awan putih itu. Awan hitam kalau dia datang, senarai tugas dia limpahkan air hujan. Dah limpah, dia pun tak ke mana perginya, dah tak adalah tu. Itulah senarai tugas awan hitam, limpahkan air hujan, habis. Tapi awan putih masih ada lagi. Kenapa engkau awan putih? Engkau nak claim mileage ke? Engkau ada je. Rupa-rupanya awan putih ada tugas tersendiri. Sebaik sahaja terbenam matahari, awan putih mula mengalami proses. Orang putih kata condensation. Cukup putih. Kondensasi. Maknanya awan putih itu akan mengalami perubahan. Ya, kerana asalnya adalah titisan-titisan air yang halus, dia akan berubah menjadi air embun. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat dua situasi yang berbeza. Sebelum larut malam, sebaik sahaja matahari tenggelam, banyak awan kan? Awan banyak. Sebaik sahaja matahari tenggelam, awan banyak. Kawan-kawan saya di jabatan-jabatan mufti negeri-negeri melihat anak bulan menggunakan teropong yang begitu mahal, RM30,000. Kalau duit tu kasih aku, aku beli kereta baru. Ya, mengharapkan nampaklah anak bulan tu. Teropong tak nampak. Kenapa? Awan. Maka salahkan awan. Apalah awan. Sepanjang saya tengok anak bulan 1993 sehingga 2000
16. Tu. Selepas itu saya dipindahkan jadi imam. Untung jadi imam. Tapi imam akhir zaman. Macam mana? Baiklah, anak ceritalah. 1993 sampailah 2016, memang saya tengok anak bulan. Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Lama tu. Tolak ajalah 2016, tolak 2000. Sampai 1993, berapa tahun tu. Maka ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ramai juga yang bersemangat nak tengok anak bulan. Tapi kebanyakannya dia tengok anak bulan kawan-kawan saya sekali je. Dia datang, nampak awan, menjadi penghalang, tak nampak anak bulan, forget it. Tak nak tengok lagi. Yang kena tengok, yang masih berjawatan. Kena jawatan dia tengok anak bulan. Tapi yang datang suka relawan ni, dia sekali, tiga, dua kali, masuk kali ketiga, tak nampak-nampak anak bulan, sudahlah, memang tak nampak lah. Hilang semangat. Maka dia pun buat keputusan. Awan banyaklah. Dah awan disalahkan. Sebenarnya kalau kita tengok anak bulan di awal bulan, kiranya awan menjadi penghalang, itu ada petanda dan penanda. Kita kena faham. Kalau tengok anak bulan tak ada awan, apa maknanya? Tengok anak bulan ada awan yang menghalangi, yang Rasulullah sebut al-ghim fa in umma alaikum. Apa maksudnya? Jadi bukan semata-mata tengok anak bulan, lepas tu claim mileage, claim overtime. Lepas tu tunggu kenaikan pangkat untuk gaji langgar dinding. Bukan itu. Memahami, apabila tengok anak bulan, ada awan. Awan menjadi penghalang. Kenapa? Kenapa awan itu menjadi penghalang? Apa? Apa nilainya? Apa hikmahnya? Hari ini yang saya nak beri faham kepada tuan-tuan dan untuk saya, mudah saja. Matahari terbenam, kita dapati awan masih banyak. Kan? Awan banyak. Matahari terbenam, nak matahari terbenam, awan banyak lagi. Dan awan ni sebenarnya awan putih. Dalam proses, dia nak berubah menjadi air embun. Lama lama, berapa jam tu? Kalau terbenam pukul 7:30. Ni sampai pukul 12:30 malam. Tengok proses dia tu. Tapi kalau kita lihat, melepasi jam 1 pagi, hilang awan. Awan dah tak ada. Itulah yang ramai mengatakan Allah. Kerana hari terbuka, astronomi, okey, lepas isyak pukul 9. Pukul 9 semua pergi kat dataran. Tak nampak pun awan. Frust, forget it. Bukan, kau kena tengok pukul 2 pagi. Kau nak tengok sangat, bangun pukul 2 pagi, tengoklah bintang tu. Tapi siapa nak bangun 2 pagi? Kecuali diberi allowance khas. Memang bangunlah. Jadi yang saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang dirahmati Allah, bayangkan dalam tempoh masa 6 jam tu, awan tu nak berubah sifat. Maka melepasi jam 1 pagi, awan dah tak ada. Awan dah berubah menjadi embun. Pun begitu, kita hanya mendapati hujan embun ketika fajar kazib. Sebenarnya pukul 1 pagi tu dah ada embun. Pukul 2 pagi dah ada embun. Pukul 3 pagi dah ada embun. Pukul 4 pagi dah ada embun. Tapi kita merasai hujan embun tu nanti apabila terbit fajar kazib. Terasa basah baju kita ni. Terasa basahnya baju. Kelakar kuliah cerita embun ni.
Yang faham lah. Yang tak faham dia kata apa barang. Jadi embun tu dah dirasai lepas larut malam. Pun begitu apabila terbitnya fajar kazib pukul 5 pagi, barulah kita dapati bahawa air embun dah mula menghujani dan air embun dah mula bertakung di dedaunan-dedaunan pokok. Terutamanya antaranya ni si daun pisang. Jadi mungkin kita bertanya, apalah pisang ni? Kalau tidak, siapa nak jirus dia? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terbitnya fajar kazib, tengok hujan embun, maka air embun mula bertakung di daun pisang sehinggalah matahari terbit. Apabila matahari terbit, air embun dah tak ada. Air embun semua diserap masuk dalam pokok pisang. Cukuplah untuk minuman pisang. Cukup untuk minuman pokok pisang sehari. Jadilah. Karena perut pokok pisang tak besar macam perut aku. Perut aku berapa gelas aku nak perlu minum. Faham tak? Istilahnya begitu. Begitu juga, apa jua pokok-pokok memang dia perlukan embun. Dan tak perlu banyak. Yang penting sedikit. Kerana nak serap dalam susuk tubuh tumbuhan maupun pokok-pokok. Begitu juga tanam-tanaman, embun ni satu keperluan. Baja kepada pokok-pokok. Labah-labah yang tak bermaya tu pun, yang kita kata apa fungsi labah-labah ni kan? Nyusahkan orang je labah-labah ni. Tak. Sarang dia pun mampu. Mampu menakung embun. Pun begitu, kalau sarang labah-labah dalam rumah, itu lain maksudnya. Sarang labah-labah di luar rumah, lain maksudnya. Tak faham tak apa. Ya Allah. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, maknanya air embun ini diperlukan untuk meranum buah-buahan. Jadi buah-buahan yang dapat air embun, ranum masaknya. Bila diranum masak, barulah durian tu gugur secukup rasa, seenak selera. Kalau tak, kerja dia buang buruk belaka. Kadang-kadang kita dapati bahawa pokok durian kita ni dia banyak buang buruk. Kenapa banyak buang buruk? Masalah embun. Kekurangan limpahan air embun. Jadi semua buah-buahan perlukan air embun untuk ranum masak. Yang mudah macam puan tanya, awet muda. Jadi kalau air embun tu kita jadikan basuhan muka kita, insyaAllah dia awet muda. Lebih istimewa kalau air embun tu diminum, dia awet muda jantung, awet muda paru-paru, awet muda limpa, awet muda hati, awet muda perut. Senang aja. Jadi orang dulu dia ada tempat, dia dapat kumpul air embun. Macam orang tua kita dulu kan, atuk saya dulu, saya pun heran diminum air embun. Tak banyak,
dia kumpul dekat piring tu kan, sepiring tu diminum. Tapi itulah tak mati-mati. Rupanya jantung dia, dia tak payah pakai stand. Kalau kita pakai stand, kita menguntungkan kumpulan perubatan Johor, KPJ. Berapa dia cas tu buat stand tu kan. Orang dulu minum bon aja. Tak banyak. Orang kata dapat setengah gelas pun cukuplah tu, seminggu sekali. Awet muda. Awet muda. Tuan-tuan, benda lain ada alat ganti tau. Jantung ada alat ganti ke? Mana ada alat ganti? Jadi keperluan, keperluan. Baik. Sebab itu saya nyatakan dulu, apabila terbit sahaja fajar kadhib, maka hasyaratul ard, dalam bahasa Melayunya serangga, serangga akan keluar daripada sarangnya. Yang nyata terbitnya fajar kadhib, hasyaratul ard, serangga berkepak bersayap akan keluar daripada sarangnya. Kalau saya ni nak pergi, saya nak hantar beras. Kesian orang pulau. Biasanya orang pulau, dia tak andak lauk, dia boleh cari lauk dekat laut. Dia akan telefon saya. Ustaz Anapiah, tak ada beras ke nak hantar pada kami? Wallah, aku cakap, silap, patutnya kau undi aku jadi Perdana Menteri Malaysia. Tak apa, nanti aku cari-carilah. Siapa-siapa nak sumbang beras, aku hantar. Orang pulau, dia tak nak lain. Pulau Sibu, Pulau Tinggi, Pulau Pemanggil, Pulau apa namanya, Pulau Pemanggil tu yang takut. Pulau Au, kadang-kadang saya pergi melintas pula. Belakang Pulau Au tu ada Pulau Indonesia, namanya Pulau Jemaja. Boleh sampai situ. Hantar beras. Hantar saja-saja orang kampung diminta, kerana apa? Apabila musim tengkujuh, jadi diorang tu keputusan, dia perlukan beras. Lauk dia tak perlukan. Kenapa? Apabila musim tengkujuh, ombak menghempas ganas, pum! Nanti lepas ombak tu pecah, nanti ikan naik. Dulu kalau musim tengkujuh, saya pergi Pulau Tinggi. Di Pulau Tinggi ada namanya ketua kampung, kita panggil Tok Mok. Panjang umur lagi, dah 68 umur dia, 70. Jadi kalau hujan, kalau musim tengkujuh ni, saya duduk kat sana seminggu, duduk kat pulau seminggu, kaya, kaya ikan. Ombak datang pukul, pum, ombak punya tinggi, mengerikan. Tapi lepas ombak tu dipukul, ikan naik. Saya pun pungut ikan, penuh dua baldi tu. Macam-macam, siakap, apa lagi, cencaru, macam-macam ikan besar, ikan kecil, pungut aja. Jadi orang pulau, dia nak biar setiap hari tengkujuh. Tengkujuh, ikan datang, tak payah pergi. Cuma beras tak ada. Itu dia minta beras. Ada beras dah lah. Itu cerita. Dia beza dengan Shah Alam. Syekh Alam lain. Dia semua cocok dinding mebeng aja. Kat pulau, macam Pulau Tinggi tu, motor pun tak ada. Ada basikal aja. Motor pun tak ada. Udaranya bersih aja. Pulau Tinggi namanya. Yalah. Macam-macam cerita. Baik. Macam saya dekat Pulau Tinggi tu, depan Pulau Tinggi tu ada pulau kecil namanya Pulau Mentigi. Untuk saya membuat kajian cuaca musim dekat pulau tu, Pulau Mentigi namanya. Pertemuan arus, arus laut bertemu kat situ, angin pecah kat situ. Sedap duduk Pulau Mentigi tu. Jadi kalau nak tengok fajar kadhib, saya akan pergi ke Pulau Mentigi. Kenapa? Apabila fajar kadhib terbit aja, nampak kupu-kupu, sibu-sibu, rama-rama. Sebab itu dekat kat situ ada satu pulau namanya Pulau Sibu. Dulu Johor Corporation dia majukan pulau tu. Lepas tu terpulau pula. Pulau Sibu, cuba tulis saja. Sibu Resort. Dululah saya kata tak boleh, laut ni belanja tinggi. Baik. Jadi
Terbit saja fajar kazib, kita akan nampak kupu-kupu, sibu-sibu, rama-rama terbang. Kenapa? Dia akan langgar hujan embun. Dia akan langgar hujan embun. Sampailah tengok badan dia penuh dengan embun. Maka, apa namanya ni? Sibu-sibu. Pepatung kata pepatung Kalau dekat Johor nama lain tak boleh lah. Pepatung ni dia lepas dia langgar, dia langgarnya apa nama? Embun tu pada waktu fajar kazib dia tak tidur. Tak macam kita lepas main subuh tidur. Dia tak tidur. Dia akan hinggap sehingga terbit matahari. Apabila terbit matahari, pancaran cahaya matahari kena pada badan dia, mengalirlah air embun ni masuk dalam tubuh dia. Dalam rongga mulut dia. Dalam rongga perut dia yang tak macam perut aku. Jadi macam ni kan, wah dia dah bermandikan ni, untung dia. Dia dah penuh dah, keperluan dia dah cukup. Dia dah subur. Istilahnya begitu. Saya ceramah dekat satu masjid, namanya Masjid Tanjung Bungah, Pulau Pinang. Jadi diorang tanya, pengerusi tanya, kenapa ustaz pilih masjid kami? Tu aku cakap, sengaja pilih masjid engkau. Kami tak mampu nak bayar ustaz, tak apa. Aku memang nak ceramah kat masjid engkau ni. Kenapa? Aku takut tsunami berulang kembali. Oh no! Sejarah pastikan berulang. Jadi, itu aku datang ceramah. Engkau tak payah bayar apa-apa, aku cakap. Aku memang nak ceramah kat sini, nak cerita. Maka dalam cerita-cerita itulah cerita. Ceramah lain-lain, mana ada ceramah cerita tsunami. Aku je ceramah. TV pun tak sudi ambil cerita tu semua. Cerita ulangan, tarikh ulangan tu macam mana. Tiba-tiba adalah insan bertanya, macam mana kita boleh tahu tanda-tanda benda perkara-perkara yang musibah tu nak berulang. Aku cakap, banyak petandanya. Antaranya binatang, haiwan, serangga meninggalkan penempatan kita. Dia kata, macam mana dia tinggalkan tempat kita? Apabila tempat kita dah tak ada barang. Barang apa, Ustaz? Barang dah tak ada embun. Apabila tempat kita ni dah tak ada embun, ada pun kurang sangat, sehingga dia nak sara hidup dia pun, pepatung pun tak boleh. Dia pun pergilah terbang tempat lain. Mungkin dia pergi Surabaya. Dia tinggalkan Syekh Alam. Kerana Syekh Alam pun dah ada buaya. Jadi dia pun pergi tempat lain pula. Dia pergi tempat lain. Jadi apabila tempat kita ni dah tak ada kupu-kupu, tak ada rama-rama, tak ada sibu-sibu, tak ada pepatung, tak ada. Yang adanya Guinness Town. Tuan-tuan, yang dah tak ada, sah. Tempat kita tu bakal berulang. Sebab itu banjir di Shah Alam ni berulang-ulang. Tak baik kata-kata. Ya. Yeah. Kita akan tahu bila dia berulang, apabila dah tak ada, tak ada. Kita kata habitat ni lah. Dia pun tahu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebelum timpakan malapetaka, malabaya satu tempat, maka Allah Taala buang dulu, keluarkan dulu manfaat-manfaatnya. Termasuklah air yang banyak manfaatnya. Ma'am mubarakah. Tolun air embun. Maka senang aja. Dekat Syekh Alam ni embun banyak ke dah tak banyak?
Aku bukan orang Shah Alam, aku orang Johor Bahru yang embun pun dah tak ada. Johor Bahru embun pun dah tak ada, dah kurang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, istilahnya baiklah. Embun ni ada dua. Ada embun yang membawa nilai-nilai keberkatan yang banyak manfaatnya. Ada embun yang merupakan anugerah khas. Bila malam gilang gemilang, Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ni sebenarnya kalau tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa mengamati, nanti dia ada embun. Yang perasan, kita ni perasan apa? Perasan ringgit Malaysia aje yang tak naik nilainya tu. Sebenarnya Lailatul Qadar tu apabila tengah malam tu ada embun. Embun ini bukan embun biasa yang kita bicarakan. Tanya ustaz kita, ini embun maknanya yang kita kata, yang disebut oleh sebahagian daripada ulama, ibarat peluh para malaikat. Itu peluh tu saya nak kata kat sini, maknanya itu ibaratnya peluh para malaikat. Begitu ramainya malaikat dari langit turun ke muka bumi pada malam gilang gemilang Lailatul Qadar, maka kita tak nampak malaikat, tapi kita rasai peluhnya. Ia bukan peluh orang tau, busuk. Ini peluh malaikat. Embun tu maknanya ada dua nilai. Embun biasa yang kita bicarakan dan embun daripada ibarat peluh para malaikat yang turun membawa rahmat. Saya menaruh harapan, moga-moga sepanjang bulan Ramadan, malam-malam Ramadan, kita menerima banyak limpahan air embun. Limpahan air embun yang zahir maupun limpahan air embun yang diibaratkan peluh para malaikat. Jadi kalau embun tu banyak, maknanya tempat kita ni malaikat turun, settle lah. Masalah malaikat tak nak turun. Kenapa? Ada jenama Guinness Town. Kita banyak semuanya. Janganlah marah aku. Nanti kau marah aku, kesian aku. Tak dapat ceramah lagi. Ya. Yeah. Alhamdulillah, betul. Tanda-tandanya ada. Ya, yeah, betul. Betul, hakikatnya. Tapi saya tak nak cakap nanti Ustaz Anafiah menyebarkan hadis palsu. Kesian aku. Dituduh hadis palsu pula kan. Wahal dia tu belajar tak habis. Astagfirullahaladzim. Kata-kata orang. Istilahnya, jadi embun bukan sebarang embun. Yang kita harapkan kedua-dua embun tu. Yang jangan, yang tak baiknya kita berembun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya didatangi oleh seorang insan. Ini ceritalah kat sini. Rupanya dia tu macam mana dia dengar ceramah saya kat mana tak tahu. Dia jumpa saya, dia lantik saya sebagai bomoh embun. Rupanya dia tu dah kaya raya. Pengusaha air embun. Air embun, dia ada mesin dia, dia letak dekat dia punya van dia. Dia pergilah dekat kawasan hutan, mana-mana yang boleh akses naik kereta, dia bawa dia punya van dia tu, dia berhentilah dekat mana-mana ke, dekat orang kata kat Gombak ke, hutan kawasan Gombak ke, dekat si Kuala Selangor, apa Kuala, kat Hulu Selangor tu ke. Dia pergi kat kawasan-kawasan hutan ni, maka dia buka mesin dia, kipas saja, kipas sedut, zup,
disedut-sedut tu, disedut daripada pukul 1 pagi. Sampailah terbit matahari, dapat air. Air embun tu diekspor ke negara Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Ha. Kalau dijual dekat Syekh Alam, siapa pun tak nak beli. Kita lebih yakin minum air Kowe. Main apa, Japan ke Korea? Ha. Tapi dia ni, dia memang dah kaya raya lah, alhamdulillah. Jadi dia jual 1 liter RM15. RM15 ekspor ke negara Arab. Maka dah 2 tahun ni dia tak dapat meneruskan lagi perniagaan dia kerana embun tak banyak. Pusingan, dipusing apa, dipusing kipas kan, pusing banyak-banyak. Yang dapat sikit aja, tak balik modal, dia kata. Jadi dia tanya dengan saya, saya lantik ustaz sebagai bomo. Berapa persen, aku cakap. 10%. Tolonglah ustaz, dia kata. Aku cakap, kau dah kaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka di negara-negara Arab, memang air embun ni diperlukan. Malah Rasulullah pun dalam hayat dia pernah mengambil wuduk menggunakan air embun. Dalam kita belajar kitab-kitab fiqah, kitab-kitab fiqah pun banyak sebut tentang air embun. Merupakan air mutlak. Ha. Jadi, yalah, bukan apa. Setidak-tidaknya kalau rumah tuan-tuan tu ada pokok, kat pokok tu ada air embun, dapat kumpul sikit, buat basuh muka, jadilah. Ha. Tapi kalau tuan-tuan ada mesin boleh sedut lagi dan dapat sampai 5-6 cawan, jangan lupakan aku. Aku pun perlukan juga. Ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk kita manfaatkan air embun tu. Bukan berembun. Ha, berembun tu mudarat. Kecuali si patung ni. Itu keperluan dia. Kita ambil tugas dia, bukan. Bagi kita pun perlukan. Ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di zaman Rasulullah memang pokok-pokok kaktus banyak air embunnya. Bayangkan Rasulullah boleh ambil wuduk dengan air embun, boleh dikumpul di zaman Rasulullah. Ha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 50-an Rasulullah bertenaga. Rasulullah boleh pergi perang. Setahun sampai 3 kali Rasulullah berperang. Tenaga. Rasulullah tak ada suplemen lah. Ha. Kerana air embun ni antara, kita kata, antara bahan minuman junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, oleh kerana air itu tak banyak, dalam kitab-kitab fiqah menyatakan Rasulullah mengambil wudu dengan air embun, dan bukan selalu. Maknanya ada waktu-waktunya bila air embun tu banyak dapat dikumpul, Rasulullah manfaatkan. Ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baiklah. Maka saya bawakan untuk tuan-tuan, ni. Takwim harian, musim dan cuaca untuk edisi bulan Julai hinggalah bulan Disember. Ha. Jadi ini adalah takwim harian yang pernah saya jual dulu. Kiranya tuan-tuan berhajat, bolehlah beli. Tak mahal, RM20, kerana ada berapa ratus keping. Kalau nak murah, buat sendiri. Ha. Saya bawa tak banyak ni. Maknanya untuk yang belajar dengan saya aje. Saya tak buat banyak. Hanya yang belajar dengan saya sahaja, saya buat, saya jual. Ha, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dengan kata lain, sebenarnya ni members only. Sebab apa? Kalau kita buat takwim-takwim begini, untuk orang yang tak tahu, 100 komen dia beri pada kita. Tapi untuk ahlinya, dia amat diperlukan.
Ha, mungkin kali pertama tengok, untuk apa tahu terbit-terbit ni? Untuk apa tahu gini-gini? Ah, nanti dah lama-lama belajar falak dengan aku, kau tahulah. Ha. Jadi, saya pun buat takwim ni pun untuk keperluan saya. Memahami musim, memahami cuaca, untuk kita mengambil manfaat daripada alam tumbuhan, alam haiwan, alam manusia, alam daratan, alam lautan. Ha. Jadi bagi tuan-tuan yang berhajat, boleh dapatkan. Dan kalau nak lebih lanjut, boleh WhatsApp dengan saya. Ha, saya akan terangkan sedikit-sedikit. Kerana kalau nak faham rahsia-rahsia setiap perkataan dekat sini, dia kena belajar lagi 5 tahun. Baru kita faham kenapa kita kena tahu waktu terbit bulan. Kenapa kita kena tahu waktu terbenam bulan. Dah tahu matahari terbit, mari terbenam dah lah. Terbit, terbenam, matahari cukup. Kenapa ngada-ngada nak tahu bulan terbit, bulan terbenam? Kalau tak ada habuan, buat apa nak dituliskan? Begitu juga ada buruj, ada manzilah. Tak apa, lama-lama dia tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maknanya takwim ni sebagai penjadualan, jadual. Jadual harian. Apabila jadual harian tu, insyaAllah sebagai panduan untuk aktiviti dan kegiatan. Selain daripada jadual waktu solat yang tuan-tuan biasa menggunakannya. Baik, kalau ada 1-2 soalan, dijemput dan dipersilakan. Kerana kalau lama-lama, aku lapor. Bulan puasa kan. Silakan kalau ada 1-2 soalan, dijemput dan dipersilakan. Sila. Ada, tapi saya ngaku saya tak mampu. Tak semudah. Maknanya tinggal lagi, yalah, macam mana nak cakap dengan abang dengan ustaz ni? Ginilah ustaz, kadang-kadang kita pun boleh WhatsApp dengan orang sana. Bukan orang lah, kita pun WhatsApp dia. Kau nampak tak hamba Allah ni? Kadang-kadang dia tu pun temberang juga. Boleh bayar dulu, dia pun minta bayaran juga. Faham tak ustaz? Maknanya kadang-kadang ialah kelebihan seseorang, kita dapat menghubungi bunian. Senang cerita, dapat menghubungi bunian dekat Bukit Tempurung tu, Gua Tempurung tu. Tanyalah dengan si bunian tu. Takkan kau tak nampak budak ni? Dia pun kadang-kadang kelentong juga. Nak nyatakan kepada tuan-tuan, cuma bila ustaz dah tanya tu, saya mengakui ada 3 orang yang menghubungi saya. Tetapi dia minta saya tengok dari jauh. Aku cakap kawasan liputan himpun aku tak banyak mana, jadi aku kena pergi sana juga. Saya kena pergi tempat tu juga. Jadi dia kata, ustaz datanglah. Oh, aku datang. Aku nak claim dengan siapa? NGO tak ada ke ustaz? Oh, aku NGO. Jadi tak boleh ke ustaz daripada jauh? Dia kata ustaz lain boleh main telefon aja. Itu ustaz tu Allah beri kelebihan. Aku ni banyak kekurangan. Kerana aku masih lagi makan gaji dengan kerajaan. Jadi banyak kekurangan aku ni, aku cakap.
Jadi jawapannya patutnya buat yang macam pelajar UiTM tu. Saya nak biar bapa mak dia datang jumpa, saya ajarkan. Buat begini, buat begini. Mak bapak dia pergi. Jadi aku tak payahlah. Nanti kalau kita nanti siapa nak? Aku nak duduk hotel mana? Penerbangan aku macam mana cik pun ruangan? Dia kata, ustaz pun berkira ke? Ustaz akhir zaman. Tapi lah kalau mak bapak dia buat, insyaAllah dapat. Kenapa? Itu anak dia. Anak dia, itu hak dia. Macam kawan tu, dia bukan anak aku. Aku pun tak kenal dia. Siapa dia? Entah, dia pun tak kenal aku. Tiba-tiba kalau aku pergi ke sana, aku tak kenal dia macam mana? Aku pun tak dapat beza. Mana jelmaan, mana bukan jelmaan. Kan saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Saya dijemput untuk jadi ketua rombongan majlis akad nikah di Gua Tempuung. Jadi aku dijemput jadi ketua rombongan. Ingat aku majlis akad nikah dekat kampung orang asli. Gua Tempurung tu, Perak, kat situ ada kampung orang asli. Wah, aku cakap, bagus engkau, anak engkau nak kahwin orang asli, asal betul. Tak apalah. Jadi, saya setujulah. Tetapi setelah membuat perbincangan semula, saya nak tengok skedul perjalanan, saya tak setuju. Baru saya kata dengan dia, anak engkau ni nak kahwin dengan orang Bunian ni. Yelah ustaz, kenapa engkau tak beritahu aku? Saya ingat ustaz dah tahu. Okeylah, kenapa nama aku naik dan aku tak pernah kenal kau pun? Kerana Bunian tu sebut nama ustaz. Oh no! Bunian tu sebut nama ustaz, bagi nombor handphone ustaz pula. Habis aku cakap, wah, aku cakap Bunian ni pun satu hal juga. Kau dah tahu aku ni S32 gaji kecil. Kenapa kau nak pergi? Lainlah aku banyak elaun kerakyat. Kalau aku tak balik ke alam nyata, tak apalah, anak-anak aku ada elaun kerakyat makan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ceritanya lah ustaz saja nak cukupkan masa. Jadi saya tak pergi. Saya panggil budak tu, saya nasihatkan dia supaya dia tidak meneruskan kehendak dia. Ramai wanita jelita manusia yang saya boleh recommendationkan daripada wanita Bunian. Dia kata, kenapa ustaz? Saya kata, kerana tidak sekufu. Walaupun dalam mazhab ada mazhab yang membenarkan, mazhab Imam Malik membenarkan perkahwinan itu. Ya, tapi saya kata tak sekufu. Alangkah sekufu pun bergaduh kerana tak setuju dengan harta sepencarian. Apatah lagi nanti kau dekat sana sama-sama mencari benda yang ada, benda yang tak ada. Jadi saya kata tak sekufu, jadi tak payahlah. Maka dia tanya, macam mana orang Bunian tu kenal Ustaz Hanafiah? Kau jangan tanya. Cukuplah. Dahlah, aku tak nak cerita apa-apa. Kerana dulu, ni cerita-ceritalah. Dulu aku pun belajar kitab. Kita belajar kitab Ajaibul Makhlukat wa Gharaibul Mawjudat. Baca kita belajar kitab Hayatul Haiwanul Kubra. Belajar dengan tokgu-tokgu kita yang dah belajar kitab-kitab tu, nak praktikal kan? Try and error. Kerana kadang-kadang waktu Tok Guru saya baca kitab-kitab itu, kitab Hayatul Haiwanul Kubra tu, Bunian tu pun datang belajar. Nampak?
Cuma kita ingat dia tu orang luar. Orang pondok mana tak datang belajar. Dia kena biasanya bulan Ramadan, macam bulan Ramadan, pondok ni tutup pengajian. Maka Tok Guru akan membaca kitab-kitab pelik-pelik. Kitab-kitab pelik-pelik ni kitab-kitab yang jarang. Bukan lagi kitab fiqah, bukan kitab tauhid, bukan kitab tasawuf. Contohnya belajar kitab falak. Ha, kitab falak ni biasanya Tok Guru akan baca bulan Ramadan. Dan tak ramai, 5-6 orang aja belajar. Antaranya saya, saya anak Johor, nak balik tambang tak cukup. Kerja malas, nadahlah kitab, kitab falak, kitab kitab Hayatul Haimul Kubra, kitab. Jadi bila kita belajar kitab tu, kadang-kadang kita tengok, eh, ramai datang. Kita pun tanya, dari madrasah mana, dari pondok mana. Dia pun tak beritahu. Ha. Ingatkan dari Kelate-Kelate lah. Atau daripada petani, petani datang turun sini. Rupanya petani pun tidak, Kelantan pun tidak. Balik gunung aja. Tapi kadang-kadang dia tak datang. Kenapa dia tak datang? Kerana aku hari tu aku bawa apa tu nak cari, bawa lah mengkuang, daun mengkuang tu. Rupanya dia takut dengan daun mengkuang pula. Kita tak tahu dia takut. Dengar je, jangan percaya, dengar je. Kerana kalau tuan-tuan nak percaya, tuan-tuan nak bukti, nak nas, nas, nas. Orang sekarang, orang gitulah. Jadi, datang belajar. Tapi Tok Guru tahu. Kadang-kadang Tok Guru tak nak teruskan. Tak nak baca habislah kitab ni, kenapa? Dia datang aja lah Hanafiah. Oh, dia datang aja. Siapa? Nanti kau tahulah. Dia kata, rupanya itulah benda-benda tu datang. Dia nak belajar sekali. Ya. Kita sangka dia tu pelajar pondok lain. Pondok dari Kelantan, kerana dia dengar Tok Guru kita baca kitab falak, dia sanggup datang. Biasanya macam itu. Di pondok-pondok pengajian ni, bulan Ramadan Tok Guru akan baca kitab-kitab luar biasa. Aku pun tak tahu. Yang aku tahu dia pakai serban. Dia pakai pakaian pelajar pondok. Dia bawa kitab. Dia menadah. Tok Guru pun apabila dia datang, rupa-rupanya dia tak khatam. 5-6 hari lepas tu dia tak datang. Terus tak datang, baru tahu. Oh, dia ni bukannya pelajar pondok. Dia nak belajar. Kenapa dia tak datang? Dia tahu bab tu dah tak ada keperluan untuk dia. Dia belajar untuk keperluan alam dia. Itu. Jadi kalau saya cakap lebih nanti, engkau tangkap aku, ajaran sesat. Susah. Kaedah-kaedah dia lah. Nanti ada masa saya akan cerita. Bunian ni dia berbeza dengan jin lain. Lain. Tapi banyak ustaz menyatakan jin itulah bunian. Tak. Kena belajar. Nantilah cerita kemudian. Banyak-banyak-banyak episod dia kan. Cerita-ceritanya. Tapi saya ni tak ikhlas. Saya dah tahu tu kan. Dia bunian. Saya nak kawan dia. Bukan nak kahwin. Nak ni. Kadang-kadang dia boleh bekalkan kita jongkong emas ke. Ada yang dapat. Aku dapat kunyit je. Maknanya kena kencing juga aku ni. Istilahnya. Tapi nantilah panjang sebab apa. Kadang-kadang kalau saya cerita dengan tuan-tuan, tuan-tuan tak percaya. Contohnya, dia datang ke alam kita, dia jumpa kita, dia suruh kita cari handphone Nokia tu. Jumpalah handphone Nokia tu. Rupa-rupanya, dia ketinggalan. Dia masih lagi Nokia. Kita dah Apple lah. Dia masih lagi Nokia. Lepas tu datang jumpa kita. Ustaz Hanafiah, tolonglah. Tolong apa aku cakap? Engkau nak alam lain. Bukan, dia kata nak cari enjin KE30. Tak ada dah aku cakap. Yang ada Avanza dulu.
Avanza tu kan pakai KE30 tu. Rupanya tempat dia masih lagi ketinggalan, dia tak ada UITM. Dia ketinggalan banyak. Bank dia pun bank rumah kayu. Entahlah, aku pun tak tahu. Ha. Jadi agak-agak dah. Buat apa? Aku tak dibayar gaji untuk itu. Kakak suruh buat kajian MH370. Buat apa? Kalau aku dapat buat, aku bukan dapat jusasi. Tak ada. Tak payahlah. Janganlah nyusahkan. Kerana dia terlalu kronik. Alam tu kronik. Alam syahadah ni pun tak habis lagi. Tiba-tiba kita nak pergi alam malakut. Wah. Dia lagi kronik. Alam sini pun 17,000 jenis makhluk pun tak selesai. Nak pergi alam sana. Oh no. Nanti lihat sikit-sikit kita cerita sikit-sikit. Jadi tuan-tuan yang mananya nak berhajat bolehlah. Dapatkan. Apa? Ini banyak ni. Harganya RM20 sahaja. Saya hanya jual untuk yang belajar dengan saya sahaja. Okey, terima kasih. Ambil telefon. Apa pun kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wattayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum.